Halo sahabat-sahabatku sekalian. Di sini saya perlihatkan yang lagi viral di lingkungan. Ini seorang lulusan sarjana S1. Langsung turun ke sawah untuk melakukan pembuatan lahan dan penanaman. Seperti ini seorang lulusan sarjana S1 memilih untuk menjadi pejuang pangan. Sementara menjadi viral di lingkungannya sendiri karena dia membajak sendiri, menanam sendiri, mengurus sendiri di lahan pertanian, jadi tidak menghiraukan dari latar belakang pendidikan, tapi memilih untuk menjadi pejuang pangan. Ini sempat viral karena jarang dari seorang pendidikan menjadi petani. Selamat memakmurkan petani Indonesia. Jadi tak mudah untuk mendapatkan gagasan yang seperti anak muda ini.